jadi jarak kita pergi ke tempat kita trekking nanti dari rumah ini dalam 15 menit ke 20 menit. Lepas itu kita akan start jalan daripada parking point tempat kita pakai kereta. Jarak dia sampai ke air terjun dalam 2.3 km lah. Ini kita punya guide, satu ini Stanley, ini Brian. Sampai saya nanti lah, saya akan ikut juga. Oke, okay, last sekali yang paling penting sampah lah. Mana-mana sampah, plastik apa yang kita bawa. Kita bawa di sana, kita bawa balik sendiri lah. Oke, okay, saya rasa itu juga. Hi, good morning. Jadi dah pilih homestay ya. Lepas tu, kami orang pergi ke Three Sister Waterfall. Baru lekat breakfast, makan bihun goreng, sedap. Dari Jebida ke simpang 10 to 15 minit. So, kereta akan park tu dan start hiking dalam 1 jam lah. 1 jam. Boleh lah. Okay. Selamat pagi, Anco. Selamat pagi. Okay, sudah breakfast lah? Dah. Okay. Dalam 2.5 kah? 2.5. Satu balik ke tempat. Okey, kita kami orang dah sampai ke starting point tu, kereta parking tu lah. Dan bermulalah untuk hiking ke Three Sister Kluang Waterfall. Cak-cak dalam. Ya. Yeah. Sama seorang guide tu, semester. Hi. Superman lah. Okay, kita dah start pemulanya Nikki ya. Okay, let's go. Jo, ya. Jalan gi. Jo. Adalah. Jo, sama-sama. Tak boleh tinggal kawan. Bang kata semester, jangan tinggal kawan jauh-jauh. Masa untuk foto section. Kami orang jarang temu macam ni sebesar. Yeah. Malas ku. Ya, ya. Ya. Kami orang jarang. Tak drop boleh. Okey. Kereta dah 1 km sampai kat area sah. Ada 1 km lebih lagi sampai ke Three Sister Waterfall.
tahu namanya sebenar, Luan Waterfall. Okey, kami orang dah sampai masuk dalam hutan. Turun Ibah ya. Yeah. 27 minit dari kereta tadi sampai situ. Nasib kabus, pun panas saya, kayak payung lah. Okey, turun dari situ ke waterfall setengah jam je. Masa tu kita turun lah. Let's do this. Turun. Ada berapa meter lagi mau sampai keluar waterfall. Alright. Ah, ada dengar ya? Okay. So dalam ada 10 minit turun. Turun situ dan naik. Ni ada macam apa sekilas ni, banyak berbatu. Turun 10 minit. Okay, selamat sampai 10 minit lah. Langkahnya, sikit langkahnya, 10 langkah. Ya, ya, ada dengar ya, waterfall ya. Tu ada licin sikit lah batu, batu tu semua batu itu. Lah. Sepanjang dari atas saya ke Nibah itu nak turun je. Garu. Okey. Ya. Ada dengar sih? Keluang waterfall Three Sister. Wow, ada licin ya. Dah kacak. Harap yang tengah ya deras lah. Tu baru ya. Bukan Jersey Park lah. The Lost World. Munya Jersey Park ya. Ni ada tempat taman, tema-tema taman lah. The Lost World. Kita sih. Ada dinosaur keluar. Ada dengar tadi. Ah, ada dinosaur. Paling dekat lah dengan waterfall Three Sister. Nau tinggi lah. We'll be right back.
Dari kereta kami orang pergi ke waterfall yang ke Dibah. Ah, waterfall Dibah yang masuk ke. Jalan dia ada agak licin tu. Tuh, licin juga. Oh, ya. Nah, betul dulu aku. Oh, turun itu nang sangat steep. Sangat-sangat curam. Banyak ikan temah. Tapi ya, namanya air terjun Padang. Padang. Okey. Dari Trinidad ke air terjun Padang. Trail yang sangat mencabar lah. Sangat-sangat mencabar dan banyak batu hidup. Dan sangat licin. Goodbye Three Sister Keluang Waterfall. Bye. Let's go. Ini dah han kik 7 minit kik. Ada 300 meter lah. Not bad. Okay, sepanjang jalan balak tu adalah dalam setengah jam. Kurang setengah jam. Ada payung panas. Sekejap dulu lah. Gunung Keluan. Baru ya 21 baru ya 1 kilometer. Okay, kami orang dah sampai finishing point. Adalah 42 minit lah. Hah? Okay. Nang panas. Keluar, itu kelamnya. Kelamnya. Okay, kami orang stop di Sungai Kelame ya. Sungai Kelame tinggal hidup. Ya, mesti kita mohon yang jenis ha. Mandi-mandi dulu.
yang selama ini. Hey, home.